Kejayaan Terengganu merampas kembali gelaran juara keseluruhan Temasha diiringi dengan pengumuman pelari pecutnya Azrin Nabila alias dinobatkan selaku olahragawati Sukma 2018. Sementara anugerah olahragawan pula diberikan kepada pemandah Sabah Eugenius Low. Pemandah Sabah Eugenius Low mencatat pencapaian membanggakan sepanjang Temasha berlangsung. 4 kilauan emas serta 2 perak ditambah meleburkan 4 rekod Sukma dan 1 rekod kebangsaan diperbaharui menjadi kelebihan utama melayakkannya menerima anugerah olahragawan kali ini. Manakala 2 emas termasuk bergelar Ratu Pecut Sukma beserta 1 rekod kejohanan bagaikan memberi tuah kepada Azrin Nabila alias daripada Terengganu untuk kategori wanita. Tim saya sudah nak balik. Lepas tu sampai ke Sipah pula, pengarah Terengganu telefon, dia kata disuruh datang balik ke hotel sebab untuk menerima olahragawati. Masa tu saya tak rasa, macam rasa bangga, rasa happy gila lah sebab dapat olahragawati kan susah. Okay, this is to be said as best memory of my life. Saya menghadiahkan ini semua ini kepada semua yang pernah tolong saya, pernah guide saya. Especially Majlis Sukan Negeri, ISN, jurulatih, team manager dan of course saya punya teammate and my parents. Menerima anugerah utama duit tahunan ini, kedua-duanya membawa pulang trofi berserta wang tunai RM2,000.